حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernyataan sikap habaib ulama dan tokoh Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Kami habaib ulama dan tokoh Madura menyatakan sikap. Satu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kami bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dua, kami menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus kami menolak dengan keras neo-komunisme yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Tiga, kami senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan dan kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat, kami sangat meyakini bahwa Imam Besar Al-Habib Muhammad bin Zaid bin Hussein bin Sihab adalah keturunan baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai silsilah Rabithah Alawiyah, dan bahwa ayah beliau Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Sihab adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Lima, kami cinta dan menghormati Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Sihab karena dalam dirinya terkumpul dua sifat yang sangat mulia, yakni ulama ikhlas, istiqomah, dan darah naging Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Enam, kami sangat mendukung dakwah dan perjuangan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Sihab di Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dalam revolusi akhlak yang digaungkan oleh beliau demi terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbudi luhur. Tujuh, kami mengecam dan menolak segala bentuk penggiringan opini dan framing terhadap Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Sihab dan pengikutnya sebagai kelompok Islam radikal dan intoleran oleh pihak-pihak tertentu. Delapan, kami mengecam keras tindakan gerombolan provokator yang telah bertindak provokatif membakar baliho Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Sihab karena merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap pejuang-pejuang Islam. Sembilan, kami menolak upaya kriminalisasi terhadap ulama dan habaib, khususnya kepada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Sihab. Demikian pernyataan sikap ini dengan tulus dan ikhlas, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Takbir, 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 sallu ala Nabi Muhammad. Sekian, terima kasih. Tanda tangan para alim ulama dan habaib tokoh Madura terlampir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.